Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak berbicara banyak saat ditanya terkait survei elektabilitas Litbang Kompas. Saat kunjungan kerja di Balikpapan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut belum mengetahui hasil survei elektabilitas yang dikeluarkan Litbang Kompas. Dari hasil survei Litbang Kompas menunjukkan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas 25,3%. Survei Litbang Kompas kemarin juga ada kaitan, Pak. Apa itu? Ya, itu kan survei. Tak baca aja.